Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan para remaja. Di antara obrolan kami itu, mereka menghadapi sebuah fenomena berupa tontonan yang ada di televisi ataupun di YouTube ataupun di sosial media berupa drama Korea. Betapa banyak orang-orang yang larut tenggelam di dalam menghayati dari akting para artis-artis Korea itu. Maka saya berpikir atas fenomena ini. Ternyata hati umat Islam, terutama akhwat dan kaum ibu, begitu lembut. Mereka begitu menikmati dan syahdu larut di dalam adegan-adegan serta interaksi para artis-artis tersebut yang tentu berbeda dengan hakikatnya. Dan mereka sadar bahwa ini adalah akting, bahwa ini adalah sebuah kamuflase yang diungkapkan para artis untuk mengelabuhi dan menarik para pemirsanya. Yang menjadi catatan dalam memori saya seharusnya adalah betapa seandainya mereka, kaum mukminat, mengetahui drama hakiki yang terjadi di muka bumi ini, yang pernah menghiasi kehidupan ini dari mereka orang-orang mulia yang mengenal makna cinta, mengenal kasih sayang yang sesungguhnya. Demi Allah, seandainya mereka tahu tentang kisah Sayyidah Zainab, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai lambang kesetiaan sejati dengan suaminya yang tadinya suaminya kufur, kemudian bagaimana tetesan air mata sang nabi yang menyaksikan putrinya harus berpisah dengan kekasihnya karena dasar keimanan, mereka akan tenggelam betapa mengharukan, betapa nikmat dan betapa indah untuk kita tonton, untuk kita saksikan, untuk kita dengarkan. Itu kehidupan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan arti hakikat kesetiaan untuk kita. Betapa kisah cinta yang dialami oleh sang Rabi'atul Adawiyah misalnya, seorang wanita salihah yang pernah hidup di muka bumi ini, yang mengajarkan makna cinta sejati. Bagaimana tatkala Rabi'atul Adawiyah beliau tertimpa daun pintu kepalanya dan membuat kepala itu bercucuran dengan darah karena terbentur dengan daun pintu. Beliau malah tersenyum, tidak mengeluh. Beliau mengatakan, "Dorbul habib ka akli zabib," katanya. Cubitan kekasih seperti makan anggur. Ini Allah sang kekasih sedang bercanda dengan diriku. Padahal itu keluar darah. Padahal itu menetes, terluka. Tapi dia tanggapi kejadian itu sebagai dengan tanggapan cinta dan kasih sayang kepada Allah. Ini pencipta saya. Ini kekasih saya. Beliau yang mengatakan, abah tu jismi li jullasi, katanya. Saya perbolehkan hatiku untuk mereka orang-orang yang duduk denganku. Saya sediakan jisimku, jasmaniku kepada mereka, untuk mereka yang duduk denganku. Tapi fuadi, tapi hatiku hanya untuk sang pencipta alam semesta. Wa anisu qalbi, ketenangan dan isi hatiku hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya boleh berbicara dengan siapapun di muka bumi ini, tapi pada hakikatnya saya tidak pernah lupa terhadap cinta ini. Nah, ini
nilai-nilai ini, ilmu ini telah jauh dari realitas kaum mukminin, kaum mukminat, dari realitas ibu-ibu masa kini. Mereka lebih kenal drakor daripada kenal terhadap Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mereka lebih menghayati drama Korea yang pada dasarnya mereka tidak beriman kepada Allah, tidak mengenal. Udah begitu itu adalah kebohongan dan kamuflase yang dibikin-bikin. Tapi ini hakikat pernah terjadi di muka bumi ini. Kisah-kisah yang menarik, drama-drama yang dilakukan oleh mereka sangat indah dan menginspirasi di dalam hidup ini. Inilah yang semestinya yang dihidupkan di tengah-tengah kita. Kita berharap mudah-mudahan para generasi remaja putri kita menjadi orang-orang yang suka mengkaji kisah-kisah tentang putra-putri Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat yang mulia dari kalangan kaum wanita, para tabi'in dari kalangan kaum wanita, dan para salihat yang begitu banyak mengisi waktu di dunia ini, pernah hidup di muka bumi ini. Itulah yang kita harapkan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kembali sesuatu yang mati ini. Hati kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.